Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Win, mana aksi Himars terbaru kok belum diupload? Untuk kompilasi Himars terbaru, mungkin besok kami upload. Dan untuk video kali ini, adalah video spesial dari aksi Himars, yang menurut kami layak dibuatkan video tersendiri. Karena di sini kita akan melihat bagaimana ketika Himars digunakan untuk menghujani manusia. Sebelum kita mulai videonya, mari kita lihat dulu di mana lokasi kejadian ini berada. Ini penting menurut kami, karena lokasi ini berkaitan dengan kenapa akhirnya pasukan Ukraina memutuskan untuk menyerangnya menggunakan HIMARS. Lokasi kejadian ini ada di Pulau Zarilakh di Provinsi Kherson. Kalau di peta letaknya ada di sini. Sebuah lokasi yang menurut kami cukup aman. Sebuah pulau kecil yang hanya dihubungkan ke daratan utama dengan satu jalan kecil dan dikelilingi oleh lautan. Menjadi tempat yang pas untuk menggelar pasukan di situ, karena tak mungkin diserang Ukraina lewat daratan, dan lewat laut tentu saja juga akan sangat sulit, karena angkatan laut Ukraina sudah punah, dan itu juga sangat kecil kemungkinan drone laut Ukraina bisa masuk ke area ini. Namun, pasukan Rusia nampaknya sedikit melupakan si gandeng HIMARS, yang bisa menjangkau pulau itu dari jarak jauh. Di detik awal video ini, kita diperlihatkan bagaimana drone intai menunjukkan landscape dari kamp besar Rusia di pulau ini. Ini adalah kamp pertama pasukan Rusia di lokasi ini. Terlihat di situ berisi begitu banyak pasukan infanteri Rusia sedang kumpul-kumpul dan mungkin merasa aman, padahal drone intai sedang mengawasi mereka. Kemudian ini adalah kamp kedua. Nampaknya pasukan Rusia sedang briefing dan sedang senam untuk menjaga kebugaran. Jumlah mereka juga tidak sedikit. Kemudian ini posisi ketiga, terlihat pasukan Rusia sedang kumpul-kumpul, dan lagi-lagi, jumlah mereka tidak sedikit. Kemudian ini posisi keempat, juga sedang terlihat berkumpul, dan jumlah mereka juga tidak sedikit. Dan yang terakhir, ini posisi kelima, sedang berbaris rapi dalam jumlah yang banyak. Kemudian di situ terlihat 5 GMLRS HIMARS dijatuhkan ke 5 lokasi dari pasukan Rusia tadi. Di sini drone intai Ukraina mendokumentasikan dari jarak yang sangat jauh mengenai jatuhnya 5 unit GMLRS HIMARS ini. Namun, ketika kita melakukan zoom ke video ini, memang terlihat ada 5 asap di lokasi itu. Bagi kami, ini sama sekali tidak bisa memperkuat bukti bahwa HIMARS menghantam 5 lokasi itu. Walaupun HIMARS memiliki reputasi yang sangat akurat dan jarang meleset. Kemudian di akhir video, pasukan Ukraina nampaknya ingin memberikan sampel satu dari 5 serangan ini. Di sampel video ini adalah posisi dari unit kelima dari posisi pasukan Rusia yang berbaris rapi tadi. Di sini juga terlihat ada beberapa orang yang sedang berdiri. Dan nampaknya, mereka menggunakan pepohonan itu sebagai tempat perlindungan mereka. Namun tiba-tiba, sebuah GMLRS HIMARS mengguyur pepohonan itu dengan baja tungsten. Bisa dipastikan, jika pasukan Rusia berada di atas daratan, dan bukan berlindung di bawah bunker bawah tanah, daging mereka akan berserakan. Dan jika 5 unit GMLRS tadi mendarat ketika pasukan Rusia sedang kumpul-kumpul di atas daratan, mungkin akan ada ratusan pasukan Rusia yang harus KO karena HIMARS. Karena sampel yang ditunjukkan oleh pasukan Ukraina menunjukkan bagaimana akurasi yang presisi dari HIMARS. Namun, bisa juga ketika GMLRS UTW ke lokasi itu, pasukan itu sudah pindah posisi dan akhirnya meleset. Sekedar informasi, lokasi ini berjarak sekitar 60 km dari garis pertempuran terdekat dengan lokasi itu. Ini menandakan bahwa pastinya HIMARS diluncurkan lebih dari jarak 60 km, di jarak amannya di belakang garis pertempuran. Bagaimana pendapat Anda mengenai kiriman paket dari HIMARS ini? Berikan komentar Anda.